kemungkinan ke depan mudah-mudahan tidak terjadi gelombang ketiga itu akan ada. Ataupun yang sedang menikmati makanan, untuk selalu menerapkan protokol kesehatan berupa menggunakan masker, menjaga jarak, karena situasi sekarang kita masih dalam pandemi COVID-19. Di pasar Cium Pak ya, Cium Pak Gadarisana. Dan mohon walaupun ya itu sudah dilonggarkan dalam beraktivitas berniaga, berbelanja, menjual barangnya, ya silakan tetap. Kita masih pandemi, jadi corona belum berakhir. Jadi tugas kita yang paling sederhana adalah tolong jangan cara yang gampang, yaitu menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, dan lain-lain. Itu yang paling gampang dilakukan. Setiap hari kita beraktivitas, jangan lupa cuci tangan, karena kita tidak tahu barang yang tersentuh atau tangan orang lain yang setelah berselaman terpapar corona atau tidak. Karena kemungkinan ke depan mudah-mudahan tidak terjadi, gelombang ketiga itu akan ada.